Cek suhu, pagi pak. Oke, 35,8. Terima kasih pak. Nah, kita masuk ke kantor. Pak, yang dijaga itu orangnya pak, bukan mobilnya. Mobil gak ada masalah, orangnya. Guys, selamat pagi. Setelah sekian lama kita nggak kemana-mana dan kali ini kita kembali berangkat bekerja di hari ini di 8 Juni dan memang perbedaannya sangat-sangat berbeda. Berangkat ini benar-benar kita persiapkan dengan sangat matang dan berangkat ke kantor dari tempat saya nanti kantor kurang lebih sekitar 1,5 jam kalau normal atau sampai 2 jam. Kita mau jalan dan mempersiapkan alat-alat dengan apa yang sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya maksudnya masker, juga ada tadi bawa pakaian pengganti karena perjalanan yang lumayan jauh. Juga ada handuk, sabun, juga bawa tisu basah, bawa alat botol minum. Dan juga untuk tempat makanan, kadang kalau bisa bawa sendiri ya. Terus payung, kalau hujan, perlengkapan kawinannya, mungkin hand sanitizer ya untuk jaga-jaga bersihan tangan kamu. Ini juga untuk sabun pencuci tangan. Selanjutnya, karena saya naik motor itu, jadi saya harus membawa sarung tangan. Sarung tangan dan juga helm. Jadi nanti helm ini misalnya kita mau naik ojek atau naik transportasi online yang lainnya itu diperlukan. Dan tas kamu, terus lengkap lainnya charger ataupun alat-alat yang berfungsi untuk menunjang kamu bekerja. Itu aja mungkin parfum atau lagi ya. Udah, sepertinya itu aja untuk yang paling menunjang ya, pasti masker juga kamu harus bawa penggantinya karena siapa tahu nanti maskernya basah atau sudah lecek gitu ya, sudah biar ada ganti. Dan lagi ya, nanti saya akan jelaskan lagi, kita mau berangkat naik motor dulu dari Depok. Kali ini saya berangkat sama istri guys, kita mau jalan naik motor. Nanti saya ngantar dulu, baru lanjut perjalanan lagi menuju kantor. So, kita mau jalan dulu, naik motor. Ya guys, kita baru sampai di parkiran motor. Kita mau lanjut naik MRT, jadi kita parkir motor dulu di sini. Kita siapin semuanya dulu. Kita lagi di MRT. Jadi karena nanti saya lanjut naik Gojek, ini saya bawa helm lagi guys. Rada deg-degan tapi ya dijalani aja sesuai prosedur kesehatan. Kondisi stasiun MRT masih sangat sepi, masih kita katakan sangat sepi banget ya, karena mungkin masih pada work from home, jadi mungkin beberapa yang masih ngantor. Dan memang proporsi untuk ngantor memang 50-50, belum semua yang bisa ngantor, dan usia ya juga di bahwa 45 tahun. Jadi saya ini lagi menunggu MRT untuk datang. Agak ribet karena kita harus bawa helm lah, harus cek kesehatan, cek suhu, cek tas tadi, tapi ya dijalani aja karena untuk kesehatan kita bersama. Ini keretanya udah mau datang. Thank you.
di Bundaran HI. Kali ini kita mau naik Gojek, mau ngambil ojek online. Kayaknya saya siapin helm ini untuk siapin ojek online menuju kantor. Yang kurang lebih dari sini ke kantor itu 10 menit. Oke, kita mau order ojeknya dulu, guys. Yuk, Ibin. Kita ganti di toilet, guys. Pakaiannya karena saya naik motor, jadi harus ganti semuanya. Jadi,
Selamat pagi. Kita masuk setelah beberapa lama ngantor. Hey guys. Hey, ada apa ini? Ada masker. Di meja sudah banyak. Belum. Segera aja biar bisa fresh. Ya, kita udah jemur tadi guys, udah kurang lebih hampir 10 menit. Memang terasa segar, fresh, dan kita mau lanjut lagi untuk bekerja. Guys, kita udah menunjukkan pukul 15.00 dan kita mau pulang. Salah satunya ini mau pulang, Mbak. Pulang dulu, guys. Pulang dulu. Ini naik bis. Floater kemana? Floater ke Pancoran, guys. Oh, Pancoran. Ini kemana, guys? Kemana? Kemana? Mau ke Pondok Indah. Ya. Wah. Kita jam 3 udah pulang selama masa new normal. Mbak Wiwi kemana? Naik bisnya? Hati-hati. Udah terpikir dikit. Kita pulang dulu. Pulang. Pep. Dari stasiun Bundaran HI pada saat ini, seperti tadi juga, masih sepi, masih sangat lowong ya. Dan tadi saya naik Gojek sampai ke stasiun ini, dan jalan juga masih sepi tadi ya. Kita mau naik MRT menuju stasiun Fatmawati. Tadi saya tidak dicek suhu, tapi memang ada layar yang sudah otomatis ngecek suhu tadi. Ada layar otomatis, dia kayak nge-scan kita gitu, tahu suhu kita berapa di dalam layar tersebut.
saya akan melanjutkan kembali naik motor sambil jalan menuju parkir motor. Nah, sudah lihat kan perjalanan kita dari pagi hingga sampai sore tadi sampai pada saat ini, dan memang segalanya kita lakukan dengan serba hati-hati, serba menjaga segala sesuatunya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang pasti dari saya itu ada 3 poin. Yang pertama itu kita harus siapkan mental, siapkan hati dan pikiran kita benar-benar bersih untuk beraktivitas, untuk kita benar-benar melakukan segala sesuatunya. Yang kedua itu adalah kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu untuk menjaga jarak ataupun memakai masker dan memakai hand sanitizer dan juga memakai helm. Kalau kamu naik ojek online, bawa helm sendiri ya. Dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan, karena sangat penting seperti makanan kamu ataupun pola hidup kamu untuk menentukan kamu tetap sehat dan fit dalam aktivitas. Dan sekian mungkin dari saya, kiranya bermanfaat untuk kamu yang menonton, dan semoga kita semua dapat lancar dalam aktivitas dan terhindar dari virus dan dari pandemi ini. Mungkin sekian dari saya. Bila kamu tertarik dengan video ini, silakan subscribe, like, dan komen. Dan juga mungkin ada saran, silakan komen di bawah untuk video yang lebih baik lagi di waktu yang datang. Oke guys, thank you, tetap sehat selalu, dan semoga kita diberikan berkat, rezeki dari Tuhan yang selantiasa memberikan perlindungan pada kita. Salam dari saya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!